Planta Resipiku Warisanku. Satu kempen usaha sama di antara TV3 dan Planta dalam mencari resipi turun-temurun rakyat Malaysia untuk dipertontonkan kepada semua. Penonton hanya perlu menghantar resipi turun-temurun dan cerita unik di sebalik resipi bagi memenangi hadiah bernilai RM80,000. Pilihan resipi minggu ini datangnya dari Sabah. Pilihan kelima, resipi kuih jintan Farah Nurul Anis Mahmud, Jalan Utara Baru, Tawau. Beza kalau pakai Planta ni, dia lebih adunan dia lebih lembut dan lebih mudah untuk dibentuk. Pilihan keempat, resipi acar ikan kayu Nidawati Binti Awang, Jalan Tuaran, Kota Kinabalu. Pilihan ketiga, resipi paci nenas Farah Nurul Anis Mahmud, Jalan Utara Baru, Tawau. Resipi ni sudah lama. Nenek saya belajar daripada mak tua. Dari waktu tu saya pun belum ada lagi. Sudah lebih 20 tahun lah. Pilihan kedua, resipi Piala Paan Sariga bin Haji Renda, Kampung Cendera Mata Dua, Likas. Pilihan resipi turun-temurun minggu ini datangnya dari Putatan, Kota Kinabalu, resipi nasi kuning Keningau, Basuni Hamim. Resipi ini telah lama sejak daripada penubuhan restoran Sri Keningau, iaitu bermula pada tahun 1991 lagi. Jadi lebih kurang dah 19 tahun. Dia bukan nasi minyak dan bukan nasi lemak. Ya. Biasanya di Malaysia Timur ni, kita makan nasi kuning ni waktu pagi ya, untuk sarapan pagi. Dan sarapan pagi yang agak berat lah. Dan dia dimakan bersama dengan sambal ikan. Saksikan resipi turun-temurun daripada Planta seterusnya di minggu hadapan.